Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa rahimakumullah, nah coba kita tengok di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat berjasa sekali, beliau sangat mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dan ketika beliau berdakwah, apa yang dilakukan? Memperjuangkan agama Islam. Demi memperjuangkan agama Islam, Rasulullah dicaci maki oleh kaum kafir, na'udzubillahi min dzalik. Nah, pemirsa, lalu apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Lalu apa yang kita hadiahkan kepadanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ayat tersebut telah menjelaskan nih para hadirin bahwasanya sesungguhnya para malaikat-malaikat pun ikut berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, setelah kita mengetahui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berselawat kepadanya, untuk selalu memperbanyak dan mengingatnya. Kayak nek cinti yang niku cinta marang uang, masya Allah, mau makan teringat BBM, mau tidur teringat Instagram, mau apapun teringat WhatsApp kekasihku. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, niku lek cinta marang kekasih, kata ini budal mangan ngetokno duit, kata ini budal shopping ngetokno. Namun lek cinta marang Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten usah bondo para hadirin. Cuman ngaos selawat mawon. Setelah salat ngaos selawat. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan untuknya. Alhamdulillah. Pemirsa rahimakumullah, Ibnu Qayyim telah memaparkan beberapa manfaat ketika kita bersalawat. Manfaat yang pertama yakni kita mendapatkan syafaat Nabi kita, kita mendapatkan barokah Nabi kita, masya Allah. Kemudian manfaat yang kedua, segala doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Lek kepengin duwe mobil, masya Allah, di Al-Fatihah di maca shalawati mantuniku, insya Allah Allah mengabulkan segala doa kita. Amin Allahumma amin. Manfaat yang ketiga yakni segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Masya Allah, mek bondo maca shalawat mawon niku lho pemirsa, bondo maca shalawat mawon, setelah mendapatkan syafaat Nabi, mendak segala doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah dan segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Seperti sebuah syair,
Ya Nabi salam padamu, Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, salawat selalu untukmu. Kalau cinta kepada Nabi, baca salawat kepada Nabi. Kalau Allah tak utus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi. Pemirsa, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.